Welcome back to channel Tika Oya. Seperti biasa, kembali lagi ke game Sakura School Simulator. Nah, ini kali ini Tika mau ngasih tau ke kalian, tapi sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe, wajib subscribe dulu ya YouTube channel aku, biar Tika semakin semangat share video-video Sakuranya. Nah, untuk kali ini Tika mau ajak kalian main game di Sakura Simulator untuk kumpulkan uang-uang yang ada di Sakura Simulator. Nah, untuk kalian yang bingung banget cari uang-uang yang ada di Sakura School Simulator, langsung aja ikuti terus video game Tika kali ini ya guys. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke guys, ini Sakura udah pakai baju ya. Ini bajunya aku pilih warna pink ya guys. Tuh, kita pilih-pilih lagi yang lainnya. Nah, ini tuh rambutnya, kita pilih yang mana rambutnya, apa yang panjang ini aja ya kita pakai. Mungkin yang panjang ini aja ya, udah cantik nih Tika pakai. Sakura lah pakai nomor 18 ini, pakai kacamata gak usah deh kayaknya ya kan, pakai aksesoris. Nah, udah ya, Sakuralanya udah cantik, kita langsung aja main ke gamenya ya guys. Seperti biasa guys, loading dulu ya guys. Tadaaa, udah selesai loadingnya guys. Belum. Nah, ini langsung aja ya, Sakurola jalan-jalan mau kasih tau kalian di mana aja tempat kita bisa ngambil uangnya ya guys. Tuh, kita jalan dulu ya, atau kita mau cek-cek dulu ke bagian rumah. Di sekitar sini juga ada uang loh guys. Nih, kita aku kasih tahu ya, kita keliling-keliling dulu di mana supaya kita bisa dapatkan uang. Iya, Meong, dadah Meong. Aku gak mau bawa kamu, capek ah. Nah, ini kita masuk langsung ke kamar tidur. Di sekitar sini juga biasanya ada uang. Wow, ada uang besar banget di meja rias ini. Yeay, langsung kita ambil guys uangnya. Loh, 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 loh. Nah, nih, dapat 10.000. Senang banget. Ayo kita keluar lagi ya, kita cari lagi. Di sekitar sini juga ada loh uang-uang yang ada. Nah, ini kita cari ya di bagian luar kan, kita cek-cek. Pokoknya kita lihat aja kalau sampai ada kayak titik-titik kayak gitu tuh pasti ada uangnya guys. Eh, kita cek aja yuk di bagian mana ya. Kita coba ke conference. Nah, tuh kita masuk aja. Eh, salah. Kita cari lagi yang lain ya, kita ke palace. Nah, di palace ini juga banyak uang loh guys. Tuh, kita langsung masuk aja ya. Jadi kalau misalnya kita mau ikut misi gitu, kita harus kumpulkan uang dulu yang banyak. Jadi kita ikut misinya itu nggak susah guys, nggak ribet. Nih, kita langsung terbang aja melaju sekencang mungkin. Yeay. Nah, kayaknya sekitar sini ada deh. Aku tadi kayak ada lihat titik-titik gitu, tapi di mana ya? Bentar-bentar ya, nih kayaknya di sekitar sini. Nah, itu kayaknya tuh gak ada kelihatan kan? Tuh kalian lihat nggak ada kayak titik-titik gitu. Eh, mana ya? Oh, kok nggak ada sih? Kok nggak ada? Di mana ya? Waduh, kayaknya udah hilang nih di mami mantu kali ya. Aduh, serem banget ya di sini, nggak ada orang sama sekali. Baru uangnya juga nggak ada sama sekali di sini. Yuk kita jalan-jalan lagi ya, pelan-pelan nih. Aku sambil cari-cari juga ya kan, di dekat mana aja ya. Tuh bingung banget nih. Pokoknya nih aku sudah ingatin sih uang-uangnya ada di mana. Eh, ini. Kayaknya ini uang deh. Tuh. Tuh kita ambil. Yeay, kita dapat 1.000. Asyik, kita cari lagi yuk ke tempat lain. Ntar ya, matanya harus ditajemin kalau misalnya kalian cari-cari uang. Eh, atau enggak kalau kalian punya buku sama kertas dicatat ya guys. Ini ada di mana aja uangnya, jadi kalian gak lupa lagi. Jadi kalau kalian ada misi gitu kan enak, udah punya uang yang banyak. Nah, kita cari lagi ya guys, di mana aja ada uangnya. Tuh, kita cek-cek lagi pelan-pelan. Atau kita laju-laju aja yuk. Laju-laju. Wih, tapi mana ya pencetannya ya? Nih. Ayo, kita laju-laju. Mana ya uangnya ya? Tuh, mana ya uangnya? Di sekitar sini nih. Nah, tuh ada titik-titik kan? Tuh, benar kan di dalam sini ada uang. Ya, kita ambil guys. Nah, nih uang. Yeay, dapat 1.000 lagi. Kita cari lagi ya di lain ya. Ada nggak masih di sekitar sini ya? Kita coba cari lagi uang-uangnya yang lain ya guys. Kayaknya ada banyak deh di sini. Hai Meong, ada Meong juga di sini. Ini Meong penjaga istana nih. Namanya Sakumara Meong. Sakumara Meong. Ini Meong suka marah-marah soalnya. Jadi namanya Sakumara Meong. Tuh, kita cari lagi ya di dalam sini. Oh, ada uang teman-teman. Yeay, dapat uang lagi kan 1.000. Udah ada lagi kan, atau kita pindah aja ya ke tempat lain ya. Ini masih ada nggak kayak, oh iya ada di dalam itu yang waktu itu kemarin kita pernah ambil kan. Nah, nih kita lihat lagi nih, ada uang lagi nggak di situ ya kan. Tuh, ini biasanya di belakang kursi raja nih ada uang loh. Nah, tuh ada kan uang kan. Tuh, kita ambil lagi, dapat 5.000. Wow, lumayan banget ya guys, dapat uang 5.000. Tuh, kita pergi keluar aja. Eh, awas nubruk nih pintunya nih. Tara. Masih ada nggak ya uangnya, atau kita pindah tempat aja ya. Kita terbang dulu ya, tinggi-tinggi melampaui angkasa. Nah, di sekitar sini
ya. Nah, tuh kan kelihatan kan ada putih-putih kayak gitu kan. Nah, nih uang juga guys. Yuk kita ambil uangnya. Ye, 1.000. Dapat 1.000. Nah, tuh kita keliling lagi ya, cari lagi kan guys. Tuh, langsung terus lagi. Nah, tuh kita langsung ke sana ya guys. Kita cari lagi nih, mungkin siapa tahu ada kan, soalnya di ujung tadi situ ada. Siapa tahu di ujung sini juga ada. Kagak ada kayaknya nih uangnya di sini. Wow, ada helikopter di sini guys. Tuh ada uang. Wih, lumayan dapat uang banyak di sini ya. Dapat 1.000, uangnya sudah 25.000 nih guys. Kita cari lagi ya, di mana ya? Kayaknya kita mau cek lagi kayak di dalam air apa ada nggak ya tadi ya. Tuh coba kita cari lagi. Nah, cari uang yang banyak itu di mana lagi ya? Di atap sudah tadi kan. Terus di mana lagi kita carinya guys? Kita harus keliling-keliling nih cari uangnya. Kucing. Sakura Marameong. Kamu tahu nggak uang di sini ada di mana? Kamu nggak tahu? Di mana lagi? Coba kasih tahu aku. Ayo kita gendong aja dia ya. Siapa tahu dia bisa kasih kita uang itu, tahu di mana lagi ada taruh uang. Soalnya aku bingung banget nih ada di mana lagi uangnya loh. Di sini semua sudah dikelilingin. Ya lumayan sih sudah dapat 25.000. Tuh kita keliling lagi sekitar sini, nggak ada lagi ya kan. Kita cari lagi ya ke tempat lain. Mana lagi? Tuh kita cari lagi di bagian atas sini ya guys. Siapa tahu ada uang yang tadi taruh sembarangan gitu sama raja-raja yang ada di sini. Ayo kita cari-cari lagi nih. Mana ya di ujung-ujung. Nggak ada juga ya guys uangnya guys. Nah, menurut kalian masih ada nggak ya uang sekitar sini? Coba nanti yang tahu di komen ya. Weh, ada adanya Sakura Marameong di sini. Tuh kita cari ya sekitar sini ya. Wah, nggak ada juga uang di sekitar sini guys. Di bawah situ ada nggak ya? Nggak ada juga guys. Kita cari lagi ya. Sakura Marameong adanya. Kita naik aja yuk ke atas ya. Ternyata sudah mulai habis uang-uang yang ada di sini. Lagi ya yang ada uangnya ya di sini ya. Kok nggak ada lagi ya? Kita cari tempat lain aja yuk. Kita coba cek-cek di peta. Apa masih ada uang yang lain? Coba kita cari ya di bagian tangga-tangga ini, sepertinya ada loh di mananya tapi ya. Tar ya, aku cek lagi ya guys. Kita coba di sini ntar tuh kita masuk, tapi kok kayak nggak ada kelihatan ya. Apa salah tangga aku nih ya? Apa aku masuk aja deh dalam ke sini deh. Masuk coba nih. Apa nih? Coba kita cek di bawah tangga. Udah nggak keliling-keliling, kok nggak ada ya? Di mana lagi ya? Coba kita cari-cari lagi yang lain. Mana nih? Kok nggak ada sih? Kita cari di tempat lain aja yuk. Kita coba buka peta. Ntar ya, tunggu bentar ya. Kita taruh dulu meongnya ini di bawah ya guys. Taruh dulu meongnya di bawah. Kita cari lagi ya tempat-tempat yang lain yang ada uang-uangnya. Karena sekarang misi kita itu cari uang-uang aja buat kalian yang nggak tahu main ini guys. Kalau nggak tahu uangnya ada di mana nih, kalian tonton aja ya sampai habis. Tuh kita cari lagi uang di tempat lain. Tara. Nah, ini kita lagi ada di tempat. Wih, cantik juga ya tempatnya di sini nih ya, guys. Tuh. Sangat unyu-unyu sekali. Sambil kita cek-cek di mana ada kayak uang-uang tertaruh. Nah, ini kita akan ke tempat kayak pertanian gitu. Bukan pertanian deh kayaknya, ini kayak tempat apa ya? Aduh, bingung nih Sakura lah. Oh, ini tempat kayak kita lagi mau membesarkan, menternakkan ini si babi-babi. Aduh, ini babi ini kayak muka temen aku yang suka ngomong tuh sembarangan kayak babi. Aduh, babi-babi. Kita datangin babinya nih, kita datangin, kita peras susunya babi. Susu babi kan? Susu babi ada susunya nggak ya? Aku juga bingung, nanti aku belajar lagi deh di sekolah. Di babi ini susu atau enggak ya? Kan di samping tuh sapi, sapi memang ada susunya sih, nggak tahu sih babi ini. Hai babi! Iya, babi. Kamu cantik sekali hari ini, babi. Oke. Ya, babi. Kita pergi lagi ya, babi. Oh, kamu selamat ya. Senang banget ketemu sama babi hari ini. Kamu mirip banget sama teman aku, babi. Ya, sudah ya. Kayak kamu tau gak uang di mana, babi? Soalnya aku di sini lagi cari uang loh, babi. Gak tau ya? Uangnya di mana? Ya, sudah kita pergi aja dulu ya dari sini ya. Coba kita cari-cari di sini ada gak uangnya. Cari uang dong, di mana lagi ada uang? Kita cari-cari lagi yuk. Kuda-kuda, kita cari ke kuda yuk. Kita cari ke kuda, kita cari ke sapi. Udah yuk, kita cari ke tepi, ke tempat yang lain aja yuk. Kita cari lagi tempat-tempat yang lain yuk. Siapa tahu di tempat lain tuh ada uang lagi ya kan. Kita harus nemukan uang yang banyak. Di mana uang yang banyak? Tuh kita cari lagi uangnya ya guys. Cari-cari uang terus. Tuh.
Mana ya uangnya ya? Terus di mana lagi? Kita cari nih, ada kayak tempat-tempat kayak untuk perbaikan mobil, guys. Tuh, di mana lagi ya? Ntar kita jalan-jalan terus, baru nanti kita stop yang menurut Sakurola ada uangnya ya, guys. Nah, tuh di sini juga ada uang nih. Ntar lagi nih aku kasih tahu ya. Di mana lagi nih? Ntar ya, tunggu ya, guys. Tuh ada uang tuh. Kalian lihat kan ada putih-putih kan? Tuh. Nah. Tuh ada uang kan di sini, guys. Yehiu. Tuh kita ambil ya uangnya. Ih, dapat 2.000. Kita cari lagi ya uang di tempat lain. Excess, kita cari tempat uang lagi di tempat lain yuk. Kita mana cari lagi? Oh, udah nggak ada lagi nih kayaknya nih. Jadi sebagai penutupannya supaya Sakurola nggak lapar, Sakurola mau jalan-jalan dulu ya. Kemana ya belanjanya ya? Belanja ke Yuma aja ya. Kita mamam-mamam yuk. Kita pergi mamam-mamam aja. Yang penting kalian udah bisa dapatkan uang 27.000 kalau kalian keliling-keliling di tempat Sakurola kasih tahu. Nanti kalau Sakurola tahu lagi tempat-tempat yang lain buat cari uang, nanti Sakurola kasih tahu ya. Nih Sakurola mau beli-beli makanan dulu nih, karena pagi ini Sakurola belum makan, guys. Tuh kita pesan makanan apa ya yang enak-enak. Kok malah terbalik sih pencetannya. Kita bui dulu alias kita beli. Tuh ini ada green tea. Tuh makasih green tea-nya. Ini buat kita isi tenaga gitu ya, guys. Nanti ya, guys. Sekarang kita pergi ke sekolah aja. Tuh kita pergi sekolah juga ya kan. Ini kan masih pagi. Sudah sekolah belum ya orang-orang ya. Tuh kita pergi ke sekolah. Nah nih pokoknya kalian jangan malas-malasan ya turun sekolah ya. Seperti Sakurola. Sakurola tuh tiap pagi turun sekolah loh, guys. Tuh kalian bisa lihat. Jangan lupa juga kalian tuh kerjakan tugas ya kalau sudah turun sekolah, biar gak dimarahin guru ya, guys. Dan tuh kita tinggal pergi ke sekolah. Kelasku di mana ya? Di bawah apa di atas ya? Di atas aja kali ya kan. Kita masuk dulu. Oke, guys. Makasih yang sudah nonton video Tika kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah itu tadi dia tempat-tempat uang yang Sakurola tahu. Nanti next Sakurola akan share lagi ya, di mana Sakurola bisa kasih uang-uang yang lain. Jadi tuh baru sedikit ya uang yang Sakurola tahu, karena Sakurola baru belajar. Nanti kalau Sakurola sudah pintar, nanti Sakurola tambahin lagi di mana cari uangnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dadah.